Business 20 atau B20 yang merupakan bagian dari pagelaran KTT G20 di Bali saat ini sedang terus dipersiapkan. Nantinya pagelaran ini akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 14 November 2022 mendatang di BNDCC atau Bali Nusa Dua Convention Center di Nusa Dua, Bali. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Kadin dan juga pengusaha, yang mana kami melihat promosi terkait dengan KTT G20, kemudian pertemuan B20 yang juga dilaksanakan ada di satu sisi side event dari KTT G20. Terkait dengan penyelenggaraan B20, yang mana kesiapannya juga melihat dari sisi logistik, yaitu kesiapan di Bandara Ngurah Rai yang tentunya ini juga didukung oleh dua bandara penyangga lainnya, yaitu di Lombok dan juga di Banyuwangi. Dari sisi akomodasinya, terdapat 22 hotel dan lebih dari 10.000 kamar ini sudah dikondisikan untuk menampung para tamu. Dan untuk pagelaran B20 di Nusa Dua, Bali ini ditargetkan atau sudah ada konfirmasi sebanyak 1.500 hingga 2.000 para businesswoman dan juga businessman yang akan hadir langsung ke Nusa Dua, Bali, meskipun yang sudah mendaftar hingga 3.000 peserta. Elon Musk, yaitu CEO dari Twitter yang juga sekaligus CEO dari Tesla, yang mana ini paling ditunggu oleh masyarakat dan bagaimana kedepannya apakah memiliki komitmen tertentu dengan pemerintah. Tentunya dengan adanya B20 ini diharapkan membuat perekonomian lebih maju, terutama para businessman dan juga businesswoman, mereka bisa saling bertukar di negara-negara G20, ditambah dengan memberikan multiplier effect, yaitu beri dampak bagi perekonomian UMKM domestik. Dari Bali, Jessica Wulandari, Agus Taufik, Metro TV.